El Rumi, yang selama ini dikenal sebagai sosok misterius dan low profile soal urusan percintaan, tiba-tiba bikin heboh setelah ngumpul bareng geng bocah-bocah kosong atau BBK. Geng ini terdiri dari Echa Aura, Chates, Maiden, dan Fior. Dalam sebuah pertemuan yang dipandu oleh Coki Perdede, suasana yang awalnya santai langsung berubah jadi lebih hot ketika topik tentang hubungan L dengan Siva Haju, sang aktris cantik, mulai dibahas. Fior yang terkenal dengan keberaniannya langsung menyodorkan pertanyaan tajam tanpa basa-basi. "Kamu beneran dekat sama Siva Haju?" Pertanyaan ini bikin L langsung canggung dan hanya bisa balas dengan tawa kecil. Nambahin kesan misterius yang udah lama nempel pada dirinya. Tapi, kegugupan L ternyata belum selesai. Maiden yang dikenal usil dan suka iseng, tiba-tiba nyebut soal pasangan L di acara pernikahan Torik Halilintar. Momen ini bikin L gelagapan. Apalagi karena dia pernah punya pasangan yang beda di acara lamaran sebelumnya. Walaupun dikeroyok dengan berbagai godaan, L tetap setia menjaga privasi hubungan pribadinya. Suatu sikap yang bikin netizen pada melongo kagum. Ngomong-ngomong soal netizen, mereka langsung menyambar berita ini dengan penuh semangat dan tak kalah heboh. Safiya Ahmad, adik tiri L yang super dekat sama dia, ikut-ikutan beri komentar tentang Siva. Meskipun mereka berbeda ibu, Safiya dan L udah kayak saudara kandung. Ketika ditanya tentang Siva, Safiya langsung memuji kecantikan sang aktris. "Kalau cewek bilang cewek lain cantik banget, udah pasti cantik," tulis seorang netizen, nambahin bumbu pada spekulasi yang udah berkembang. Dan jangan lupa, Maya Estianti, ibu L, juga ikutan berkomentar dalam podcast Atta Halilintar. Maya dengan penuh kebijaksanaan bilang kalau meskipun L dan Siva saat ini belum pacaran, dia berharap mereka bisa berjodoh di masa depan. "Kita doain aja kalau mereka berjodoh. Alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Enggak usah berekspektasi tinggi," ujarnya dengan nada santai tapi penuh harapan. Pernyataan Maya ini tentu aja semakin memanaskan suasana. Publik makin penasaran dengan nasib kisah cinta L dan Siva. Berharap mereka bisa jadi pasangan serasi di masa depan. Sementara itu, L Rumi dan Siva Haju masih memelihara misteri tentang status hubungan mereka. Jadi, sementara kita nunggu kepastian, kita bisa terus berharap dan berdoa agar kisah cinta ini berakhir dengan bahagia.